Usaha peninggalan Papa Chandra sekarang tinggal kenangan setelah workshopnya terbakar serta ketika mengajukan klaim asuransi ditolak. Usahanya yang di Jakarta juga diambang kehancuran dan belum ada kejelasan. Nantinya Nino benar-benar nekat dan tidak punya malu. Nino akhirnya berusaha menghubungi Randy agar asisten pribadi Aldebaran tersebut bisa mempertemukannya dengan Aldebaran. Nino sangat berharap Randy bisa menyambungkan dengan Aldebaran. Tapi Randy mengatakan Pak Al belum aktif di kantor. Sementara ini semua keputusan ada di Bu Andin. Tapi sekarang Bu Andin masih istirahat. Nantinya... Terima kasih sudah menonton channel Pandiwaya 99.